Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassirri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Surat 27. Berita gembira yang disampaikan oleh kitab Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab yang mengandungi syariat, membenarkan syariat Nabi Musa dalam kitab Taurat dan datang dengan beberapa hukum-hukum yang baru. Dan kitab ini hanya khusus untuk Bani Israel. Dan Nabi Isa merupakan Nabi terakhir di kalangan Bani Israel. Bani Israel adalah anak cucu Nabi Allah Yaakub AS. Nabi Yaakub digelar sebagai Israel. Bila dalam Quran menyebut Bani Israel adalah anak cucu kepada Israel, iaitu anak cucu kepada Nabi Allah Yaakub. Nabi Allah Yaakub ada 12 orang anak. Antara dia adalah Nabi Yusuf AS. Jadi berita tentang Nabi Muhammad ni ada disebutkan dalam kitab Injil. Dulu kita dah sebut apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Tapi ni disebut dalam kitab Injil. Dalam kitab Injil, Nabi Isa alaihi salam telah memberikan berita gembira kepada kaumnya mengenai al-faraq al-farqalit. Al-Farqalit. Maksud Al-Farqalit ialah Muhammad atau Ahmad. Perkara ini dibenarkan oleh Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Kalau kita ngaji tajwid ni, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani, itu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, namanya mad jaiz munfasil. Bacaan dia 2, 4 dan juga 6. Dan selepas itu perkataan Israel, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, namanya mad wajib muttasil. 4, 5, 6 bacaan dia. Dari segi kedudukan, bila bertemu dalam satu ayat, ada mad jaiz dan ada mad wajib, hendaklah dipanjangkan mad wajib itu lebih daripada mad jaiz munfasil. Kebanyakan kalau kita tengok imam-imam di Masjidil Haram membaca mad jaiz sekadar 2 harakat. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, kita panjang Isra tu panjanglah. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Ini lafaz Quran dalam bahasa Arab. Injil bukan dalam bahasa Arab. Injil menyebut perkataan Muhammad tu dengan Al-Farqalit.
Injil ni kata salah saya bahasa Syria ni. Injil itu sendiri bermaksud berita gembira. Wallah ta'ala alam. Dan ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, wahai anak cucu Nabi Allah Yaakub, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Membenarkan kitab yang turun sebelumku iaitu Taurat. Dan memberi khabar gembira mengenai seorang Rasul yang akan datang selepasku, yang namanya Ahmad ataupun Muhammad. Surah As-Saff ayat yang ke-6. Nabi Isa AS telah menyebut sifat-sifat Al-Farqalit. Sifat-sifat tersebut hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa AS berkata, dia, yakni Nabi akhir zaman, mencela semua manusia disebabkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan dia mengajar mereka semua kebenaran. Ini kerana apa yang dicakapkan bukanlah rekaannya sendiri, tetapi dia menuturkan semua yang didengari, yakni wahyu. Sifat ini, sifat bercakap berdasarkan wahyu ini telah disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia, yakni Muhammad, tidaklah memperkatakan Al-Quran itu mengikut hawa nafsunya. Tidaklah apa yang dikatakan itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najmu ayat 3 hingga 4. Kitab Injil Barnaba telah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas. Kitab ini baru saja ditemui, tetapi ia disembunyikan oleh tangan-tangan yang jahil. Kebangkitan Nabi akhir zaman ini telah disebut semenjak dari awal lagi, khususnya dalam kitab Taurat dan Injil. Orang Yahudi yang mengaku menjadi pengikut setia kepada Nabi Musa menunggu-nunggu kehadiran Nabi akhir zaman. Sifat Nabi ini dikenali sungguh. Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Orang-orang Yahudi kenal Nabi Muhammad sebagaimana dia kenal anak dia sendiri. Begitu juga dengan orang-orang Kristian, orang-orang Nasrani yang berpegang kepada kitab Injil. Dalam kitab Injil, Nabi Isa menyebut antara sifat Nabi Muhammad adalah tidak bercakap berdasarkan nafsu. Maksud dia bercakap mengikut apa yang dirasa nak cakap. Rekaan tak ada. Mereka nak tuduh Nabi Muhammad mereka Quran. Dengan siapa Nabi Muhammad berguru? Dengan siapa berguru? Mesti ada guru. Guru di kalangan manusia, Nabi Muhammad tak pergi sekolah. Kemudian dikuatkan lagi, Nabi Muhammad membaca pun tak boleh, menulis pun tak boleh. Tiba-tiba kata-kata yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad ni sangat memukau. Pada masa itu, orang-orang Mekah ni, dia sangat larut dalam dunia sastra. Dan Quran turun dengan bahasa yang lebih indah daripada ungkapan penyair-penyair pada masa itu. Di Mekah tu ada Pasar Wukas. Saya tak tahulah di mana kedudukannya pada hari ini. Dia ada satu tempat namanya Pasar Wukas. Pasar Wukas ni tempat berhimpun. Jadi kalau hari ini kita dataran lah, senang lah macam dataran. Di situ berhimpunnya penyair-penyair yang menjadi pujaan orang-orang pada masa itu. Tiba-tiba Muhammad, yang dia kenal sifat daripada kecil ni,
Orang yang tidak pernah berbohong, yang jujur, yang tidak pernah buat perkara yang buruk sikit pun, mengaku jadi Nabi, bercakap dengan bahasa yang cukup hebat. Kalau dengar Quran ini, sastrawan dia tak boleh lawan. Dia tak ikut kaedah penulisan syair. Syair ni kalau kita pantun tu ada pembayang, ada maksud, dia tak ada. Tetapi rangkap dia, ayat dia seumpama rangkap-rangkap syair. Contoh kita baca syair, pengujung ni sama. Dalam bahasa Arab dia panggil qafiyah. Ilmu tu panggil ilmu qafiyah. Ilmu menentukan hujung syair-syair. Syair ni yang muslimah berzanji petang-petang tu syair lah. Kan pengujung ni. Berzanji saya tak perasan. Kalau burdah kan, ataupun kita selawat tadi kan, tu syair tu yang Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dia susun alaika alaika hujung tu namanya qafiyah. Menyusun perkataan-perkataan syair tu namanya arut, ilmu tu ilmu arut. Ni orang ngaji kuliah bahasa Arab dia belajar lah. Tapi bila sebut contoh ayat wadduha, satu perkataan. Wallaili idza saja, kita bilang secara umumnya dua perkataan. Kalau syair, kalau empat lah. Rangkap pertamanya, rangkap kedua kena empat juga. Tapi kenapa dia ada satu, ada dua? Tapi siapa nak syair? Penin orang pada masa itu. Lalu sastrawan-sastrawan dia tak dapat nak lawan. Dan dia bukan pembayang saja-saja. Dia setiap perkataan tu membawa maksud yang cukup hebat. Orang Arab tak petikai Quran ni sebab dia ahli bahasa. Dia tak petikai perkataan Quran ni. Hatta Quran sebut alif lam mim tu tidak ada orang Arab petikaikan. Kenapa alif lam mim? Tak petikai. Sebab apa? Sebab itulah mukjizat Quran. Hebat. Alif lam mim ni kalau kita cakap Melayu je ABC lah. Kita bercakap dengan orang sekejap ABC, kejap SYJ, BWX, berikut. Orang kata dalam bahasa Melayu tak dinilai. Tapi dalam bahasa Arab, dalam Quran, dia sangat bernilai perkataan itu. Yang menyebabkan bila dia sebut alif lam mim tu, Yasin, Toha, Qaf, Nun dan sebagainya, huruf-huruf muqata'ah, orang Arab yang biasa dengar Quran dibacakan akan pekuk telinga macam ini, dia akan terpengar. Dia jadi macam dengar tu jadi tegun lah, kita panggil tegun. Cakap kita ni tegun. Dia tegun ni tu. Orang sekarang sebut terpempan. Lalu bila sebut ayat selepas daripada itu, masuk lubang telinga yang sebelum itu ditutup dengan tangan-tangan dia. Ini hebat. Antara hikmah yang disebutkan oleh ulama. Walaupun begitu, hakikatnya kita tak tahu. Allah Ta'ala. Sebab kita serahkan maksud, Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui maksud huruf-huruf muqata'ah, huruf-huruf hijaiyah di awal-awal surah. Jadi disebut sifat itu oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa ni Nabi yang tidak disukai oleh Banu Israel, oleh orang Yahudi khususnya. Dia diburu. Akhirnya Allah Ta'ala angkat ke langit. Disalib seorang pengkhianat yang dirupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa meninggalkan 12 pengikut setia, dipanggil Hawariyun. Kalau Nabi Muhammad dipanggil sahabat. Dan meninggalkan sekali kitab Injil. Selepas Nabi Isa diangkat ke langit, orang-orang pengikut Nabi Isa, Hawariyun ni diburu oleh orang-orang Yahudi dan dibunuh. Ada yang terpaksa merahsiakan imannya. Semayang senyap. Kalau zikir-zikir, baca Injil. Tapi orang tak tahu. Sebab pada masa itu, raja-raja, pemimpin-pemimpin, buru. Bila diburu, antara orang yang kuat memusuhi pengikut
Nabi Isa alaihissalam ini namanya Saul, ataupun dalam bahasa bahasa baru disebut Paul, Saint Paul, yang dia telah berguru sampai ke Dimashq. Dimashq ni Damsyik, Syria. Dia berguru sampai sana, balik dia berubah. Tiba-tiba dia jadi pengikut setia Nabi Isa pula. Dia orang Yahudi. Paul tadi. Dia kata dia telah bertemu Nabi Isa dalam satu cahaya. Mewahyukan wahyu kepada dia. Macam-macam lah cerita karut dia buat. Lalu dia telah menyesatkan Bani Israel. Menyesatkan Bani Israel bermula daripada itu ajaran Bani Israel. Ajaran menyesatkan Bani Israel pengikut Nabi Isa. Orang Kristian. Orang Injil. Asal agama Islam. Injil bawa Islam. Lalu disesatkan. Asal kita sebut tadi, kitab Injil khusus untuk Bani Israel. Tak boleh orang lain. Tapi dia ni Yahudi yang terpengaruh dengan falsafah Yunan, Greece. Orang kaji falsafah kenal lah. Aristotle, tokoh daripada Greece. Socrates, Plato. Ni tokoh-tokoh pemikir yang melahirkan falsafah-falsafah. Sampai kita mengaji akidah berikut falsafah. Ada teori akidah sifat 20, kita ikut teori falsafah. Lebih dalam falsafah, kita mengaji falsafahnya. Tuhan tak pernah kenal. Jadi kena imbang pengajian tu. Sifat 20 tu pengajian yang mantap kalau kita kuasai. Tapi kadang-kadang dalam pengajian itu, orang melebihkan permainan tasawuf tu. Permainan logik-logik ni. Antara benda yang berat dalam sifat 20 ni ta'aluk. Ta'aluk sifat ma'ani tu Wallahu ta'ala alam, orang yang mengaji tu macam mana. Ya. Bila kita tanya, kata kamu tak mengaji. Tapi falsafah tu masuk, dibawa oleh Saint Paul tadi, bawa dalam ajaran ajaran Kristian, merebak lah. Dan Kristian jadi agama universal, agama dunia. Dan dia merupakan agama, antara agama terbesar dunia. Di Malaysia ini pun bilangan dia 1,000,000 lebih ke berapa sekarang, termasuk orang Melayu. Sangat-sangat senyap. Dia kalau Kristian ni, dia ada kategori dia. Dia ada C1, C2, C3, C4. Saya tak ingat sangat, lama dah baca ni. Tapi dia ada satu kategori tu, C yang ke yang paling rendah sekali. Dia memang semayang macam kita ni. Dia semayang, dia bang, dia azan, dia pergi berkah semua kali. Tapi dia sebenarnya Kristian. Yang nombor satu tu memang dia, contoh kalau dia orang Islam, orang Melayu, memang dia zahirkan dia punya Kristian ni. Macam dulu-dulu kan, Lina Joy sebagai contoh, memang dia zahirkan dia Kristian. Ada kategori yang dia tak zahirkan Kristian. Dia buat, ada yang buat Kristian depan orang Islam. Belakang orang Islam dia buat balik ajaran. Ada orang yang dia buat ajaran Islam tapi hatinya tak mengaku ajaran Islam. Mati baru tahu dia tu Kristian. Ni gerakan evangelis, gerakan menginjilkan masyarakat dunia. Dia punya gerakan evangelis ni, dia guna satu jendela 1040. Dia punya ini geografi, saya tak apa cakap nak sebut, tapi dia satu garisan dekat-dekat khatulistiwa tu, dia ada satu beberapa negara yang termasuk. Dia nak tawan kawasan tu, dan kawasan itu termasuklah Timur Tengah, Afrika, kemudian Asia, termasuk China dan India, dan termasuk juga tanah Melayu. Ni gagasan evangelis antara bangsa. Kelain lagi dia. Jadi Injil ni kita sebut tadi, Injil disebut bawah ni kitab Injil Barnaba. Dia orang nak tanya Barnaba. Injil yang ada di tangan orang Kristian ni ada empat. Ada Injil Mata. Ada Injil Mark, sebut kalau salah lah. Saya ikut Arab sebutnya. Markus kot, Markus. Ada Injil Luke. Dan ada Injil Yohana. Ini Injil yang dibaca oleh orang-orang Kristian. Dan termasuklah dia punya mazhab-mazhab sampingan yang melahirkan macam-macam ulasan. Dan ada satu Injil namanya Injil Barnaba. Barnaba ni dikatakan nama bagi pengikut
salah seorang daripada Hawariyun. Mata tu juga dikatakan Hawariyun. Mata ni, kita Injil Mata ni, nama Injil tu, Injil Mata. Dia ni asal, bahasa asal lah. Kalau kata-kata bahasanya Suryani, Suryani lah. Tapi yang peliknya, dia telah dialih bahasa kepada bahasa Yunan. Tapi tak tahu siapa yang terjemahkan. Tapi kata Mata tadi, Mata ni dikatakan menulis. Ni kajian orang Kristian lah. Dikatakan dia menulis Injil tu setelah 4 hari Nabi Isa diangkat ke langit. Dia tulis Injil. Asli lah Injil tu. Dikatakan ini Injil paling asli. Tapi Injil itu ditulis dalam bahasa bahasa Mata. Dia bukan orang Yunan. Tapi telah dialih bahasa ke bahasa Yunan. Tak tahu siapa yang tulis. Jadi ini kita panggil satu kesangsian yang sangat besar. Yang yang jelas menunjukkan ajaran ini adalah ajaran yang menyeleweng. Sama juga dengan kitab Yohana tu. Injil. Cuma Injil Barnaba. Injil Barnaba. Barnaba ni juga dikatakan adalah nama yang bagi Hawariyun. Hawariyun ada 12 orang. Saya pun tak hafal nama 12 orang. Dia ada 12 orang termasuk Barnaba. Barnaba ini antara Injil yang sangat dekat kepada Islam. Mana sangat dekat dengan Injil yang sebenar. Kalau ingat saya belajar dulu pesyarah sebut kitab ini telah dipenjarakan di Vatican City. Di Vatican City ni kalau saya Itali dia. Vatican City tu. Di Rome. Dipenjarakan di muzium. Orang tak dibaca. Dia letak lebih kurang macam ni lah. Letak dalam dalam kaca tu lah letak. Ni Injil Barnaba. Jelin-jelin begitu lah. Sebab apa kalau baca, dia menyebut dalam itu. Nabi Isa bukan Nabi. Nabi Isa bukan Tuhan. Dia adalah Nabi. Muhammad adalah Rasul. Disebut nama dengan perkataan Muhammad. Dalam kitab Barnaba tu. Wallahu ta'ala alam. Saya pun tak pernah tengok kitab ni. Jadi ini kita panggil apa yang berlaku kepada masyarakat Kristian yang mengaku mengikut Nabi Nabi Isa tetapi menyeleweng. Nombor satu penyelewengannya sebab ajaran ini telah terkeluar daripada kita panggil sempadan Bani Israel. Dia telah terkeluar masuk ke orang Melayu ni. Cuma kalau nak berdebat tu kena handai macam Syekh Zakir Naik lah. Kalau saja-saja. Sebab kalau saya tengok dalam website Kristian Indonesia, kita tengok bukan calang-calang manusia dalam tu. Silap-silap kita yang terkolap tu. Kena-kena handai betul lah untuk, untuk kita membetulkan kesalahan-kesalahan. Ini kita nak sebut, cuma nak sebut tajuk ini. Berita tentang kelahiran Nabi akhir zaman ni telah pun disebut-sebut dalam kitab sama ada Taurah dan juga Injil. Zabur tak sebut ke? Orang tanya kan. Zabur ini wallahu ta'ala alam, ada mengatakan kitab Zabur ini dia banyak zikir-zikir. Dia zikir-zikir. Jadi diangkat juga taraf sebagai kitab tapi dia adalah zikir-zikir. Nabi Daud membawa syariat yang banyak diamalkan pada zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah ajaran Taurah. Sebab Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Isa alaihissalam. Wallahu ta'ala alam. Gerakan pemikiran sebelum pengutusan. Minta maaf saya tak perasan dia punya terjemahan gerakan pemikiran. Kita tengok lagi tak asal eh. Kenapa dibawa dengan gerakan pemikiran. Topik ini akan memudahkan para pembaca memahami gerakan besar yang dilakukan oleh gerakan besar yang dilakukan oleh para pendeta dan rahib sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul. Kita sebut dulu. Kitab Injil dan kitab Taurat ni bukan semua orang Yahudi reti baca, bukan semua orang Kristian reti baca. Dia berbeza dengan Quran. Bahkan Quran kalau kita tak reti baca pun kita ada terjemah macam ni ni. Kita boleh baca terjemahannya. Semua orang boleh baca. Asal dia, syarat dia boleh bacalah.
Dan dia bukan eksklusif macam kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat dan Injil, dia hanya orang yang paderi bagi kitab Injil, pendeta bagi kitab Taurat. Arab panggil ahbar bagi kitab Taurat. Ruhban bagi kitab rahib lah. Rahib bagi kitab apa nama ni, Injil. Demi saja yang boleh baca. Tapi kalau dikecik demi, dikecik maju oleh dia punya pengikutnya. Kita ulang, kita kan, kita kalau orang baca Quran depan kan kita, kalau kita boleh dulu-dulu setengah tempat, saya tak pasti pengamalan kita, setengah orang baca Quran, dia ada setengah orang dia rajin buka dia, kita boleh bergerak dalam sembahyang dengan patuan, tapi tak cantik lah, dia semak macam ni, semak baca imam tu, imam baca salah, tegur sebab salah. Boleh ditegur, imam boleh ditegur, luar sembahyang pun boleh, dalam sembahyang pun boleh. Dan ulama pun kalau kesilapan dia boleh ditegur sebab dia bukan maksum. Yang maksum ni Nabi je. Mana takkan buat silap. Ni ulama yang betul dia takkan buat silap yang besar. Dia salah tak silap mungkin, silap ijtihad. Tapi tak membawa kepada malapetaka besar. Ulama yang betul lah yang mengaku ulama tu banyak. Ulama yang betul. Tapi kita ni zaman media masa ni tak ada siapa dah ulama, semua orang berdam macam tu eh. Tak ada nilai ni manusia, mufti pun sapan kau jadi dia meh. silap je, silap dengan nafsu orang tu habis. Tapi tak apalah, sebab kita nilainya bukan dunia, nilainya akhirat. Akhirat Nabi pun orang kata macam-macam. Jadi gerakan berita ni, pendeta dan rahib dah bawa dah gerakan pemikiran. Dia bawa gerakan cerita. Dia kata akan lahir Nabi akhir zaman. Akan lahir Nabi akhir zaman. Orang-orang Yahudi Madinah mengharapkan kemenangan dalam berhadapan dengan orang-orang Arab Madinah dengan kedatangan Rasul yang ditunggu-tunggu. Di Madinah ada orang Yahudi. Di Mekah tak ada. Orang Mekah tak ada yang reti pasal Nabi-Nabi ni, tak reti. Tapi dia reti ajaran Nabi Ibrahim, adalah ajaran sikit. Yang paling tak reti adalah orang Parsi, Majusi. Sebab dia menyembah api. Orang Yahudi, dia biasa ugut orang Mekah, orang Madinah, tentang nanti Nabi akhir zaman akan bangkit, dia orang Yahudi lah. Dia akan kalah kekuatan dan kami akan pimpin dunia bermula daripada Madinah. Ni cerita-cerita. Tapi dia itu penakut juga. Hari ni pun kita tengok sebenarnya Israel ni dia takut. Dia tak seberani orang Islam. Orang Islam tu yang boleh letupkan bom dekat badan. Itu harus tu. Bukan letup dekat peseraya tu tak boleh. Itu salah. Kita tengok pengebom berani mati. Hamas lah contoh, di pasang bom, dia pergi rempuh tentera Israel atau dia mati seorang, Israel mati 10 orang. Untung bagi pihak Islam. Boleh. Ada dalilnya dalam Sahih Bukhari. Ada hujah yang kita sandarkan hadis, walaupun hadis itu tak sebutlah bom, boleh mematikan diri untuk Islam. Tapi bahas fiqahnya panjang lah. Asal ni sebut macam ni. Asim bin Umar bin Qatadah menceritakan daripada beberapa orang lelaki di kalangan kaumnya, orang Yahudi. Mereka, bukan. Dia orang Arab Madinah. Mereka berkata, Rasulullah SAW menyeru kami kepada Islam dan membawa rahmat Allah kepada kami. Rahmat tu bawa Islam. Sebelum ini kami telah mendengarnya cerita tentang Nabi daripada para pendeta Yahudi. Di Mekah tu banyak pendeta Yahudi. Antara yang terkenal yang masuk Islam namanya Abdullah bin Salam, ni masuk Islam. Kami adalah orang-orang musyrikin. Musyrikin maksudnya Tuhan banyak dan penyembah berhala. Berhala ni patung, baik batu, baik kayu.
Musyrikin ni menyembah banyak Tuhan. Dan mereka adalah ahli kitab. Mana pandai kitab? Taurah. Orang Arab tak ada kitab. Orang Arab Mekah mengaku mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Tapi tak ada kitab. Orang Yahudi ikut Nabi Musa. Ini dia kitabnya. Orang Yahudi betul boleh baca, apatah lagi orang Arab. Dia eksklusif. Jadi ahli kitab ni mereka mempunyai ilmu yang kami tidak mengetahuinya. Iaitu cerita tentang nabi-nabi dalam kisah-kisah dalam kitab Taurah tu yang dikekalkan menceritakan tentang kelahiran nabi akhir zaman, cerita begitu, cerita begini. Kalau kita sebut dulu, pernah orang Mekah hantar delegasi untuk jumpa dengan orang Yahudi nak tanya, nak bagi tahu tentang di Mekah ada orang mengaku nabi. Orang Yahudi pandai tentang nabi. Tapi orang Yahudi tu pendeta kata, kamu tanya orang yang mengaku nabi di Mekah tu tiga soalan. Kalau dia boleh jawab, dia betul nabi. Pertama tanya tentang pemuda-pemuda yang lari masuk gua, Ashabul Kahfi. Kemudian tanya tentang orang yang menguasai timur dan barat, Iskandar Zulkarnain. Dan tanya tentang ruh. Kalau boleh jawab, dia betul nabi. Nabi jawab, tapi tak percaya juga. Tapi tak mau ikut juga. Baik yang Yahudi tu tak ikut, yang di Mekah pun tolak. Permusuhan sentiasa berlaku di antara kami dengan mereka. Kami ni orang Mekah, orang Madinah. Mereka tu orang Yahudi. Apabila kami berjaya melakukan sesuatu yang mereka tidak suka, mereka akan berkata, bila buat satu benda yang orang Yahudi tak suka, orang Mekah, orang Madinah buat, dia akan cakap, sekarang sudah hampir masanya seorang Nabi akan diutuskan. Kami akan bersamanya, bersama Nabi akhir zaman itu, untuk memerangi dan membunuh kamu sebagaimana kaum Ad dan Iram dibunuh. Kaum Ad dan Iram ni adalah kaum Nabi Hud AS yang menyembah berhala, musyrikin juga. Jadi diumpama orang Madinah tu musyrikin, sama macam Ad dan Iram. Ada setengah pandangan mengatakan nama kaum tu Ad duduk di nama tempat namanya Iram. Kami acap kali mendengarnya daripada mereka. Maknanya kerap diugut rakyat macam itu. Apabila Allah mengutuskan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami menyahut seruannya ketika baginda menyeru kami kepada Allah. Kami mengetahui ancaman yang dilakukan terhadap kami sebelum ini. Dengan itu kami segera menyahut seruannya dan beriman. Sedangkan mereka ahli kitab mengkufuri baginda sallallahu alaihi wasallam. Sifat nabi tu dia dah tahu dah. Dia menampak dah depan nabi. Sebab bukan Yahudi, dia menolak. Ini namanya ta'assub. Orang-orang Yahudi berkata kepada mereka, kami bersamanya akan memerangi dan membunuh kamu sebagaimana kaum Ad dan Iram dibunuh. Kata-kata ini diluahkan disebabkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab-kitab mereka ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan orang-orang musyrikin. Habis musyrikin Mekah Madinah ditawan Islam. Sehingga ke akar umbinya. Nanti kita akan baca nanti sampai berhala di dalam Kaabah tu boleh dikeluarkan oleh Nabi. Bersih Kaabah dan Mekah daripada berhala. Dengan menggunakan kekuatan ketenteraan, ketika itu 10,000 tentera masuk ke Mekah. 10,000 ni pada masa itu adalah jumlah yang tidak boleh dikalahkan. Mereka telah menyangka bahawa perasaan dengki dan kejahatan yang ada di dalam hati mereka akan menjadikan mereka bertindak menolak agama yang benar. Dengan itu mereka layak untuk menerima azab di dunia dan akhirat. Umayyah bin Abu Sul ini orang Nasrani. Bawah tu ada tulis tu. Kalau kita baca sikit, dia adalah seorang penyair yang masyhur daripada Bani Thaqif, penduduk negeri Taif. Banyak membaca dan mengkaji kitab-kitab pada zaman jahiliah. Jadi dia pakar sejarah. Dia kaji kitab-kitab, ada tulisan-tulisan orang zaman jahiliah. Pada permulaannya beribadat menggunakan zikir Nabi Ibrahim.
Nabi Ismail dan menganut agama Hanafiah, mengharamkan arak dan menjauhi berhala, bercita-cita menjadi Nabi. Ini kerana dia membaca dalam kitab-kitab terdahulu yang mengatakan bahawa seorang Nabi akan diutuskan di Hijaz. Hijaz ni tanah Mekah dan Madinah. Dengan itu dia mengharapkan dirinya adalah orang. Apabila Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul, dia merasa dengki dan menolak Islam yang dibawa Nabi SAW. Mendengar syairnya lalu berkata dia hampir-hampir, bukan, dia merasa dengki dan menolak Islam yang dibawa. Titik situ. Nabi SAW mendengar syairnya lalu berkata dia hampir-hampir menganut Islam. Sebab dia faham tentang Nabi akhir zaman. Baginda SAW berkata lagi, syairnya beriman tetapi hatinya kufur. Meninggal pada tahun 9 Hijrah sebelum peristiwa keislaman Bani Saqif. Umayyah dikatakan seorang Arab beragama Nasrani. Dia orang Arab tapi agamanya Kristian. Sering menyebut, aku mendapati sifat Nabi yang akan diutuskan di negara kita dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dia banyak membaca. Kita pun kena banyak membaca. Buku ni kalau boleh bacalah. Bacalah 15 minit ke. Seorang baca ikut muka surat, seorang baca ikut minit. Baca ikut minit, boleh ikut muka surat baca. Tak faham, jangan faham, tangguh dulu, tanda dulu. Salman Al-Farisi, dikatakan dia orang Parsi. Menceritakan berkenaan dirinya bahawa beliau menemani pendeta Nasrani untuk beberapa waktu. Pendeta tersebut berkata, maknanya dia menemani ni kalau kita sebut macam mulazamah lah, duduk berdamping dengan orang alim. Lalu orang Nasrani tersebut, pendeta tersebut, wahai Salman, sesungguhnya Allah akan mengutuskan seorang Rasul yang bernama Ahmad. Ahmad ni nama Nabi juga. Antara Nabi, nama Nabi ni Muhammad, Ahmad. Dia akan keluar melalui bukit-bukit Tihamah. Ada bukit di kawasan Tanah Arab. Tanda-tandanya ialah dia memakan harta yang dihadiahkan kepadanya. Namanya harta ghanimah, rampasan perang. Tetapi tidak memakan harta sedekah. Nabi tak ambil sedekah, zakat tak beri pada Nabi. Termasuk Ahlul Bait Rasulullah. Peristiwa ini adalah di antara sebab yang membawa keislamannya. Jadi bila dia dengar, antara sebab dia nak Islam, dia pun pergi ke Mekah. Apabila Rasulullah SAW menghantar surat kepada para raja di muka bumi, yang ini berlaku nanti kita akan baca pada tahun tahun ke-6 atau ke-7 Hijrah, bila berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Nabi hantar surat Islam, Nabi sebarkan Islam dengan surat, surat rasmi lah. Dihantar ke surat, tidak ada seorang pun yang menghina surat baginda kecuali Kisra. Kisra ni gelaran Raja Parsi. Ada juga kata Kisra tu nama dia, tapi Raja Parsi lah. Ini kerana dia tidak mempunyai pengetahuan mengenai apa yang disebutkan oleh kitab-kitab terdahulu. Dia ni bukan saja hina utusan Rasulullah, tapi dia membunuh utusan Rasulullah. Ini satu jenayah diplomatik. Tak boleh bunuh duta, kedutaan-kedutaan tak boleh bunuh. Kalau marah pun kita protes depan, demo depan kedutaan, tak boleh ganggu. Ini undang-undang yang telah lama digunapakai. Tiba-tiba Kisra bunuh utusan yang bawa surat. Ini kerana dia tidak mempunyai pengetahuan mengenai apa disebutkan oleh kitab-kitab terdahulu. Manakala semua raja-raja yang beragama Nasrani seperti Najasyi, Raja Habsyah, Muqayqis, Raja Mesir, ataupun dia dibaca Muqayqos, Raja Mesir, dan Kaisar, Raja Rom. Semua orang panggil Kaiser. Mereka semua memuliakan utusan Rasulullah SAW. Sambut utusan tu. Sebab cerita dalam itu, dia tahu. Semua baca dalam kitab Injil.
Di antara mereka ada yang beriman seperti Najasyi. Najasyi bila datang utusan, dia beriman. Masuk Islam. Dan Nabi ketika dia mati, Nabi solat. Jenazah dia secara solat ghaib. Ulama' mengatakan dia ni adalah tabi'in. Sebab dia tak jumpa Nabi tapi beriman zaman Nabi. Tak pernah jumpa Nabi. Ada juga mengatakan dia sahabat. Wallahu ta'ala alam. Dia ni hidup zaman Nabi. Beriman, mati dalam Islam. Tapi tak jumpa Nabi. Syarat, sahabat mesti jumpa Nabi. Jumpa Nabi, beriman dan mati dalam Islam. Walaupun kecil. Ada yang menolak dengan baik dan hampir-hampir memeluk Islam. Kalaulah tidak disebabkan ingin menjaga kerusi pemerintahan seperti Kaisar. Kaisar ni nak masuk Islam tapi takut. Kalau masuk Islam, orang gulingkan dia. Hilang kuasa. Tak jadi. Tapi sambut dengan baik. Hormat. Bahkan Kaisar ni kita akan baca nanti, dia berdialog dengan wakil Mekah. Wakil, dia tanya dia tentang sifat Nabi. Tanya, dia kata, betul. Ini Kaisar. Dan ada yang menghantar hadiah seperti Muqaykis. Raja Mesir ditawarkan Islam. Dia kata, aku dah ada agama. Dia hantar hadiah. Muqaykis, nombor tiga bawah tu, Muqaykis adalah gelaran kepada semua raja yang memerintah Mesir pada masa itu. Nama Muqaykis ketika itu ialah Jarish bin Mina. Dia telah menghadiahkan seorang jariah. Jariah ni hamba perempuan. Bernama Mariah Al-Qibtiyah. Mariah tu namanya, Qibti ni bangsa dia. Yang akhir menjadi isteri Nabi. Melahirkan anak Nabi. Bagi Bagal pula yang bernama Daldal. Ada nama Bagal. Bagal ni dia nak kopi kuda dia, nak kopi keldai pada dia. Dia kuda Bagal keldai. Kuda ni kata Daniel lah, saya pun tak tahu. Tak ada hidup kuda, tanya. Taklah, kuda ni codik boleh dia ajur-ajur. Itu yang dia menari, lompat-lompat dalam sokan tu. Kedai lah contoh boleh dajur. Tak boleh dajur kedai ni. Sebab itu kedai, kalau diletakkan besar mana pun beban ke badannya, dia duduk di situ je. Tak ada ngunjah macam kau berbalur. Tak ada. Tapi kalau baral, dia susah sikit. Susah sikit nak dajur. Dia lebih biotnya. Baral. Orang kita apa nyebut kan, kamu nak baral. Bagi ni tu. Orang dulu kan sebut begitu ya. Wallah ta'ala alam. Tapi saya tak, saya pernah tengok lah baral ni. Pernah tengok. Dia ada nak kabur beza. Tapi kawan cerita dah. Beza ni sini-sini dengan kudia. Kamu tengok tu. Tengok sekali lah. Baral. Tak, sekarang senang ni type dalam Google ya. Habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai kekuatan ketenteraan yang menjadikan semua raja-raja tersebut takutkan baginda. Apa yang berlaku tidak lain selain daripada mereka mengetahui bahawa Nabi Isa alaihissalam telah menyampaikan berita gembira, iaitu kedatangan seorang rasul selepas baginda. Nabi, raja-raja tadi terima Nabi bukan sebab takut. Nak takut apa, negara baru. Tapi Nabi tawarkan Islam. Tapi cerita itu pernah didengar dalam kitab Injil. Walaupun kitab Injil dan kitab Injil yang banyak penyelewengan. Semua sifat-sifat Nabi yang mereka ketahui dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu mereka menerima seruan Nabi secara baik. Terdapat banyak ramalan-ramalan dan bisikan-bisikan yang berlaku ketika hampirnya waktu pengutusan. Apa yang telah kami nyatakan sudah mencukupi. Walau bagaimanapun, perlu dinyatakan, kami-kami ni kat sini penulis kitab lah. Perlu dinyatakan bahawa semua perbuatan dan perkataan yang dilakukan dan dituturkan oleh Rasulullah SAW adalah sebaik-baik penguat kepada hujah dan dakwah yang disampaikan. Semua ini kita akan jelaskan selepas ini secara jelas. Oleh itu, perhatilah baik-baik. Kamu akan mendapat petunjuk. Semoga Allah menunjukkan kamu ke jalan yang benar. InsyaAllah kita nanti dia nak bawa kita ke masuk ke cerita dia. Sirah Nur Yakim ni dia ikut plot tak satu-satu. Orang selalu nak ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Sirah pun tak baca, ni ikut sunnah. Macam mana? Ni nak ikut sirah, nak ikut sunnah Nabi, sirah mesti tahu. Mesti tahu sirah sebab apa. Nabi-Nabi ni bergemuk dengan orang ke tidak. Macam ni hidup.
Wallah taala alam. Lupa saya gabung. Saya wuduk, saya tak tayamum. Itu saya imam tadi. Kalau tayamum tak boleh. Ini dia boleh buka. Buka dan balik-balik. Dia tak. Tak simit. Wallah taala alam. Yahudi. Amarilah dia Yahudi. Dia tak panggil saya lah. Dia Yahudi, dia ni Yahudi tu dikatakan merujuk kepada salah seorang daripada daulah orang anak Nabi Yakub, namanya Yahuda. Digelar dia sebagai Yahudi. Dan dalam Quran ada sebut Yahud dan juga ada sebut Bani Israel. Kalau Yahudi tu memang Yahudi yang kafir dia lah. Beza pasal keturunan Nabi Yakub tadi sebut dipanggil Bani Israel. Bani Israel, ya. Yeah. Nabi yang jalan malam. Israel itu. Jadi kalau tadi saya sebut di Yahudi. Yahudi. Maksudnya ada perbezaan dari Yahudi dengan Israel itu. Yahudi termasuk Israel. Silap. Kalau Bani Israel itu termasuk Yahudi. Kalau Yahudi bukan semua Bani Israel. Mana Yahudi ni, Yahuda ni adik-beradik yang termasuk yang meletak Nabi Yusuf dalam telaga tu. Antara ni Yahuda lah. Wallah, tapi nama ni, antara nama ni yang kuat ni lah. Adik-beradik Nabi Yusuf tu Bunyamin lah. Bunyamin dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf abang, Bunyamin adik. Wallah ta'ala ada kata Saint Paul tu adalah keturunan Bunyamin. Wallah ta'ala alam. Tapi Bunyamin tu pun kena Nabi juga. Jadi maknanya Yahuda tu yang turunan dia lah, dia bagi Yahudi. Dikatakan kuat pandangan mengatakan daripada Yahuda itu adalah Yahudi. Wallah ta'ala alam. Tapi kalau Yahudi itu yang kafir. Al-Quran sebut, ada sebut Bani Israel, ada sebut Yahudi. Entahnya waqalatil yahudu laysatil nasara ala syai. Waqalatil yahudu merujuk kepada waqalatil yahudu, yakni Yahudi merujuk kepada orang Yahudi yang pegang dengan kitab Taurat yang telah pun diselewengkan. Disebut Bani Israel itu umum, Yahudi khusus. Dia kata Bani Israel itu Yahudi juga. Tak semua Bani Israel itu Yahudi, tapi Yahudi termasuk dari kalangan Bani Israel. Daripada itu ada anak cucu Nabi Yusuf, tapi tak ada dah yang tinggal Yahudi. Berarti ada kisah pecahan, peperangan mereka tu. Mereka bunuh tinggal bangsa ini saja. Mereka masing-masing nak apa ni, isytiharkan bangsa pilihan Allah. Abna'ullah wa ahibba'uh dalam Quran sebut. Kami anak Allah dan antara yang paling dikasih, sampai mengaku macam itu. Allahumma fata'alina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyin wadzal musallinu lhamal malaikatil muqarabin ya fatahu ya'alim iftahbuluna futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.